Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin waj'alal qur'ana shifaan lima fis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladhi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban ghulfan wa ahraja bihin nas minaz zulumati ilan nur. May yuti'illaha wa rasulah faqad rashada wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullaha shay'a. Wa nas'alullaha rabbana an yaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulah wa yattabi'u ridwanah wa yaztanibu sakhatah fa innama nahnu bihu walah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Jamaah Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini tepat 10 Zulhijjah, bertepatan dengan 28 Juni, atas izin dan rahmat Allah, kita semua bisa berkumpul merayakan Idul Adha dan selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Di saat saudara kita dari tanah air dan seluruh jamaah kaum muslimin dari penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji. Tentu hal yang pertama yang harus kita sampaikan, kata rasa dan asa selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena kita masih bisa menghirup udara Zulhijjah kali ini, yang berada dalam rangkaian 10 hari istimewa, yang seluruh amalan ibadah dan amal soleh lebih Allah cintai daripada perbuatan lainnya. Termasuk hari kemarin, bagi yang telah menunaikan Saum Arafah, Allah berikan ganjaran Siyamu yawmi Arafah ahtasibu alallah ayyukaffir sanatal qoblah wassanatal lati ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita ketika Idul Adha mewajibkan istrinya, anak-anaknya untuk keluar rumah dengan memakai pakaian terbaik, wewangian, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, dan memperbanyak takbir di sepanjang perjalanan menuju sholat Id. Bahkan beliau memilih jalan yang berbeda agar bisa bersilaturahim dengan lebih banyak umatnya. Bahkan untuk wanita pun yang haid atau yang halangan, tetap disunahkan untuk menghadiri kegiatan Idul Adha walaupun tanpa ibadah sholat. Bahkan kalau kita lihat keterangan Imam An-Sha'ani, beliau mengutip Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan mewajibkan agar keluar di Idul Adha sebagai salah satu bentuk syiarnya. Adalah ibrah yang dapat kita ambil dari rangkaian Idul Adha atau Idul Kurban diantaranya. Yang pertama, dari gambaran apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya bersilaturahim, kemudian beliau berkurban atas nama dirinya dan umatnya. Ini menunjukkan ibrah yang pertama
yaitu kita harus menyempurnakan akhlak kita terhadap lingkungan. Akhlak yang terpuji, lembut, sopan, santun, jujur, rendah hati, dermawan, bijaksana, baik untuk keluarga sendiri, kerabat maupun masyarakat sekitar. Maka di hari yang gembira ini, tidak salah marilah kita ucapkan dengan satu ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh yang kita jaga, yang kita usahakan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Idul Adha masyhur kita sebut dengan Idul Kurban. Hari Raya Kurban, bahkan di Indonesia masyhur disebut dengan Lebaran Haji. Kalau kita lihat dalam literatur klasik, itu berasal dari kata udhiyah yang bermakna ad-dahwah. Artinya adalah waktu duha. Karena tepat di pagi ini, di waktu duha ini, kita melaksanakan sholat id. Kurban yang berarti dekat. Dekat kita secara fisik, secara psikis, secara psikologis, sampai dekat kita secara spiritual kepada Allah ketika kita menghadap lewat kematian. Mungkin kita selalu ingin mendekat, padahal sebenarnya Allah telah dekat dengan diri kita, hanya kita yang selama ini menjauh. Mungkin kita selama ini merasa jauh, padahal sebenarnya akan terjadi kiamat yang semakin dekat. Hal ini keduanya Allah cantumkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang ada dalam dirinya, dan sungguhnya kami itu lebih dekat daripada urat nadi. Terhadap ancaman hari kiamat dan lain sebagainya, kalaulah dikeman Rasulullah dikatakan sudah dekat, hari ini semakin dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saatu wa saqal qamar. Wa yaraw ayata yuridu wa yaqulu hadza sihrun mustamir. Sungguh semakin dekat. Hanya orang-orang kafir yang menyatakan bahwa ini adalah hanyalah sihir. Tapi buat kita Idul Adha betul-betul harus semakin dekat sebagaimana dekatnya Allah dengan diri kita. Kenapa di waktu Idul Adha ini kita harus mensyukurinya dengan bahagia? Dalam satu hadis dikatakan dari Anas ibn Malik, ia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan beliau melihat mereka mempunyai dua macam hari yang mereka meriahkan dengan permainan. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, di zaman jahiliyah kami memeriahkannya dengan permainan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairum minhuma yaumul adha wa yaumul fitr. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari ini untuk kamu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surat As-Saffat ayat 103-108, ibadah kurban ini lebih spesifik karena salah satu ibadah syariat yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad shadaqta ar-ru'ya innaka dzalikan najil muhsinin in hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhidhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya,
untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah benar-benar satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang. Ibrah yang kedua, dari rangkaian ibadah kurban, selain kita harus mengutamakan, menyempurnakan akhlakul karimah, kita harus memaksimalkan dalam dimensi ibadah. Tercermin dari perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut, adalah benar kita hari ini merasakan rasa bahagia. Adalah benar kita ini merasakan atau mengharapkan pahala yang besar dan bersuka cita. Tetapi sebenarnya pelimpahan rasa harapan takwa berbeda prosesnya pada awalnya. Perlu pengorbanan dan perjuangan dan level keyakinan tertinggi kepada Allah. Pelajaran tersebut dapat kita petik dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim disebut sebagai imam dalam Al-Quran, mampu memimpin dirinya, keluarganya, dan umatnya? Dan kenapa Nabi Ibrahim sampai mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dan mendapat gelar Abal Anbiya sebagai bapaknya para nabi? Tiada lain, karena Nabi Ibrahim punya prinsip tuntas, selesai, dan sempurna melaksanakan ujian yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idz tala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kata ibtala, kalau kita membuka literatur tafsir, artinya menguji. Telah tuntas Nabi Ibrahim melaksanakan ujian, lulus beliau ketika menghadapi dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Lulusnya Nabi Ibrahim ketika turut dan mangut pada perintah Allah, membawa anak dan istrinya kepada gurun Sahara yang secara rasional tidak mungkin ada air dan makanan di sana. Dan lulusnya ujian Nabi Ibrahim dari ujian tertinggi yang mungkin oleh hari ini kita katakan sebuah ujian yang gila, yaitu manakala Nabi Ibrahim harus memenggal anaknya sendiri. Tentu hal ini sangat berat, tetapi Nabi Ibrahim lulus. Maksimal dalam ibadah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Ibrahimal ladzi waffa, dan lembaran dari Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah. Ibrah ketiga. Setelah kita menyempurnakan akhlak, memaksimalkan ibadah, maka wajib kita mengoptimalkan muamalah. Hablum minannas lewat kegiatan kurban, puncaknya adalah kita ingin mendapatkan hablum minallah, kedudukan di sisi Allah. Maka yang berkurban betul-betul harus maksimal mengikhlaskan bahwa kurban ini diniatkan karena Allah, dan hewan kurban ini milik Allah, walaupun kita sudah tahu, sudah tegas, yang Allah nilai adalah dimensi ketakwaannya, bukan darah dan dagingnya. Maka proses distribusi daging hewan kurban mesti sampai pada kalangan yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Karena sudah diniatkan karena Allah, maka terlarang diperjualbelikan baik oleh yang berkurban maupun oleh panitia yang mengurusinya. Sehingga kaum muslimin khususnya yang selama ini terbatas mengakses konsumsi nutrisi daging misal, mampu mengaksesnya dengan mudah dan maksimal. Dan kalau kita lihat dari cerminan aspek muamalah, terdata tahun 2022 106,2 ribu ton daging tersalurkan. Atau sekitar dari
2 juta hewan dikurbankan. Hal ini harus mentransformasikan dari ibadah yang sifatnya fikhiyah kepada transformasi muamalah yang lebih optimal, di mana kaum muslimin harus menguasai ekosistem tentang swasembada ternak, tentang kedokteran hewan dan lain sebagainya. Pendek kata, ditantang oleh Allah dan Rasul, kita harus cerdas bermuamalah untuk siapa? Untuk kepentingan umat kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita tidak ada kebergantungan kepada kaum selain kaum muslimin dan muslimat. Dalam surat Al-Hijr ayat 30 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'dhim hurumatillah fa huwa khairul lah inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Rangkaian ibadah kurban tidak hanya satu hari. Allah memberikan keleluasaan melalui hari tasyrik. Proses kurban masih bisa dikerjakan di sini. Hari tasyrik memberi kesempatan buat kita untuk senantiasa merenung 10 hari terakhir yang telah kita laksanakan. Menyempurnakan dimensi syukur dan sabar. Mengingat atas semua nikmat yang Allah berikan. Mengingat atas ujian-ujiannya. Mengingat semua janji-janji kita pada diri ini, pada keluarga, pada masyarakat, dan khususnya janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam riwayat Imam Muslim, ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sesungguhnya hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan mengingat Allah. Tentu kita harus berbahagia atas keutamaan dan rahmat Allah ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan nikmat keutamaan Allah dan rahmat-Nya, maka bersenang-senanglah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah. Ibroh keempat, setelah kita menyempurnakan akhlak, memaksimalkan ibadah dan mengoptimalkan muamalah, maka kita harus menguatkan akidah. Totalitas berislam secara utuh, baik aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, tidak ragu setengah-setengah dalam menjalankan perintah Allah, beruswah kepada Rasulullah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 162-164 yang sangat masyhur dan sering kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutunya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri sebagai seorang muslim. Katakanlah, Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mulah kamu kembali, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sebagaimana yang kita pahami, di antara doa orang yang berwukuf, juga di antara doa orang yang berkurban ketika menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, maka doa ini seperti dalam surat tadi, dikutip juga dalam hadis, dalam riwayat Abu Daud, maka seorang ketika berkurban dan memotong, menyembelih hewan kurbannya dengan sendiri, kita mengucapkan seraya menghadap kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka ketika Nabi Muhammad menyembelih hewan, beliau berkata, Allahumma minka walaka Muhammadin wa ummati. Ya Allah, darimu dan untukmu, dan dari Muhammad dan umatnya ternak ini. Ketika kita menyembelih, Allahumma minka, ya Allah, ini darimu, walaka, dan ini untukmu, dan untuk umat kaum muslimin sekalian. Itulah
bagaimana kita berserah diri. Puncak penguatan akidah pada Allah yang sifatnya vertikal, maksimal menjadi kepada ajaran yang sifatnya horizontal, hablum minannas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah Idul Adha yang berbahagia dan dirahmati Allah. Di akhir khutbah Id ini, maka pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang semakin maksimal dekat dengan Allah, dan sesungguhnya Allah adalah dekat dengan kita, agar kita mampu melalui semua ujian, cobaan, agar kualitas hidup kita meningkat di sisi Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama tanpa keraguan sedikit pun hakul yakin sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang total berislam. Marilah kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita. Ala nafsika walakal hamdu idza radita. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan. Badi'as samawati wal ardh. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa kashaftah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la dainan illa adaitah wala ghaiban illa radatta wala maridan illa syafaita wala maitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lak fiha ridon walana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.